Selamat datang di channel Swalay Motif. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Ketika berkata, tidak bisa, maka pintu kemampuan pikiran dan akal budi tertutup untuk mencari jalan dan mencoba alternatif lain. Sebaliknya berkata, saya bisa, ini membuat Anda menggunakan otak dan berusaha mencari solusi jalan keluar. Orang-orang yang sering berkata, tidak mungkin akan menutup pintu keajaiban dan keberuntungan. Sikap seperti itu akan sulit meraih sesuatu yang hebat. Karena hampir segala sesuatu yang hebat berasal dari cara yang istimewa. Nikmati hari ini adalah sesuatu yang mustahil di hari kemarin. Selalu ada mukjizat Tuhan yang baru setiap hari bagi orang yang percaya. Sesungguhnya, Tuhan telah membuka pintu berkah bagi semua. Setiap kali mengucapkan kata-kata, sudah tahu, sebenarnya Anda sedang menutup pintu pembelajaran atau pengetahuan. Sehingga Anda tidak lagi berusaha untuk mempelajari dan mengetahui hal-hal baru atau perubahan. Padahal dalam hidup dan kehidupan ini dari waktu ke waktu selalu berubah dan tidak sama persis dengan hal-hal kemarin atau masa lalu ke masa kini. Mengunci otak sendiri merasa tahu tapi tidak tahu merasa. Yang pasti, selalu ada pembaharuan waktu ke waktu. Hukum alam aktualitas sesuai perkembangan sang waktu sesuai pacu zaman. Yang patut selalu diamati, dipelajari dan updating. Setiap kali menunda suatu pekerjaan dengan berkata, nanti saja, berarti ada pekerjaan yang akan semakin menumpuk. Demikian juga yang akan terjadi apabila menunda meraih kesempatan. Ingat, sang kesempatan, Dei Fortuna atau peluang itu tidak akan datang untuk kedua kali dengan kesempatan yang sama. Bisa saja kesempatan itu telah berpindah atau diambil oleh orang lain.